Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to Razarati channel. Yap, jadi di video kali ini aku bakalan ngehaulin squishy karena di video kemarin permintaan banyak banget. Kemana squishy-nya berada ya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk diklik subscribe. Jangan cara kalian klik tombol merah yang bertulisan subscribe atau berlangganan. Klik sampai warna abu-abu dan jangan lupa dinyalakan notification-nya agar kalian tahu kapan aku upload video baru. Oh ya guys, habis hal ini aku juga pengen membuat segini karena kalau cuma segini kan kayak durasinya sampai jangan wah cuma segini doang gak seru kan. Nah jadi kita hal ini bakal dari sini. Oh ya, kemarin itu kan dari dua kabel, aku beli tiga tapi ternyata dua lagi. Jadi yang pertama itu kayak bear, aku punya yang bear kayak gini tapi yang apa ya, yang panjang gitu, dan ini warna putih bagus banget. Tapi aku pengen minta maaf juga karena di video kemarin haulnya itu tertunda. Jadi ini tuh soft dan lumayan slow, gak slow-slow banget gitu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua kita bakal cepet ganti respect soalnya kita kan juga udah rusak buang. Jadi ini dia tomat, ini entah medium atau mini, tapi kayaknya kayak medium ke mini gitu ya. Baunya ya lumayan ya. Dan dia soft, tapi softan yang ini. Dan gak slow, lumayan aja slow ya. Nah terus ini juga ada baunya kayak roti gitu, dan ini tupai. Aduh, gak fokus. Nah, itu tupai. Oh ya guys, sorry kalau ada orang kayak bicara gitu, soalnya ada adik sepupu aku guys. Yaudah, gak apa. Jadi udah tiga ini guys. Jadi kalian bisa langsung, kalian bisa langsung komen di bawah di antara tiga ini yang mana yang kalian suka. Oke, sekarang kita langsung bikin slime. Oke, untuk alat-alatnya yaitu pengaduk, dan ini aku pengaduknya pakai centong guys, centong sayur loh ini, karena nggak ada kayak spatula gitu. Kemarin itu ada spatula tapi kayak hilang. Jadi kita pakai ini. Terus bahan-bahannya, oke guys, untuk bahan-bahannya yaitu ini aku pakai lem fox yang kayak gini, soalnya ini tuh lebih banyak daripada yang botolan kayak gitu ya. Tapi terserah sih, bisa pakai yang mana aja, yang penting lem fox atau wax glue ya. Gak harus lem fox, ada juga wax glue lainnya. Nah terus habis itu aku pakai lem fox final biar agak stretchy aja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Warna makanan ini tuh gak harus, boleh dipakai boleh enggak, tapi buat bagus aja gitu ya kan. Habis itu jangan lupa juga gom atau boraks atau slime aktivitas dari apa aja, dari apa aja, bisa dari baking soda, bisa terus kayak telur ayu dia bisa. Nah terus habis itu kita juga butuh sabun cair. Nah oke, langsung kita mulai untuk membuatnya. Oke guys, pertama-tama aku bakal bikin slime aktivitasnya dulu ya, yaitu dari campuran gom dan sedikit air. Gomnya ini jangan terlalu banyak. Sorry guys, itu suara slime ya, bukan kayak kentut gitu, bukan. Jadi ini dia, kita bakal tuangin semua. Oh, kalau udah kita bakal campurin semuanya dengan cara dikocok ya. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita bakal masukin white glue-nya terlebih dahulu. Terserah sih pengen seberapa, tapi aku gak usah banyak-banyak dulu lah ya. Oke, segininya kayaknya sudah cukup. Ya, kena tangan. Nah, kalau udah kayak gini, aku bakal tambahin sedikit air ya guys, biar kelihatan lebih banyak juga.
Kalau udah, bakal kita tambahin lem kopinal. Lem kopinal ini kalau nggak pakai juga apa-apa. Sorry guys, itu anak ganggu banget. Kalau udah, kita bakal aduk dulu semuanya. Nanti kita bakal aduk dulu sampai semuanya merata. Kalau ngeratain pakai lem apa ya? Lem fox ini lebih agak susah guys daripada lem pofinal. Kalau lem pofinal itu enak langsung merata bisa. Kalau ini tuh harus benar-benar merata biar hasilnya juga bagus. Oke, aku bakal ratain dulu ya. Nah, ini tuh udah merata ya, enggak merata-merata amat tapi lumayan lah ya. Aku bakal tambahin sedikit ini supaya kayak lebih enak aja gitu ya kan. Enggak pakai ini juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya entah kenapa ya mumpung punya kan kenapa enggak dipakai? Soalnya aku banyak lihat tutorial-tutorial juga dipakai. Enggak tahu udah gunanya buat apa. Katanya buat pelembut, tapi aku juga kurang tahu sih. Jadi nih guys, sudah mulai merata. Oke, kalau udah kita bakal tambahin sedikit demi sedikit slime pigmentnya. Jangan langsung semua nanti keras. Kita mungkin pakai oke, segini aja. Ya, tanganku juga kena ada slime pigmentnya. Nah, kita bakal aduk. Tapi kalau buat lempok, dia itu juga harus ditambahkan dengan sabun guys. Jadi nggak langsung jadi gitu loh kalau ditambahin. Jadi kita bakal gunting dulu sabunnya. Terus kita tambahkan ke slime-nya sedikit-sedikit juga, jangan langsung banyak. Oke, kita tinggal aduk sampai dia menggumpal. Menggumpal sedikit demi sedikit ya kan. Dia nggak langsung menggumpal ya, kalau sedikit demi sedikit biar pencegahan tidak keras. Wih, gimana tuh? Aduh, sorry guys. Ini bakal aku jadiin dulu biar lumayan menggumpal ya. Oke guys, jadi ini tuh udah mulai lah ya. Sekarang kita bakal tambahin sabun. Guys, ini udah pengen jadi, tapi kayaknya tadi kebanyakan sabunnya. Oke, ini kita harus sabar guys. Ini tuh kayak nggak sama kayak yang popin. Kalau popin itu kan kalau dikasih slime activator gitu kan langsung. Kalau ini harus benar-benar ngeprosesnya lama bener. Nah, dan ini udah mulai jadi. Tapi kalau menurut aku lebih enakan yang lempok daripada yang lempok final, karena lempok ini kayak apa ya, itunya jarang, apa sih, cairnya itu lama. Kalau yang lempok final bisa beberapa hari langsung cair, kalau ini bisa berminggu-minggu gitu kan, jadi lebih enak. Ini bakal aku final texture dulu ya guys, soalnya ini tuh belum terlalu final texture, jadi kayak nggak enak juga ya kan buat dimainin gitu kan. Oke, jadi ini udah lumayan final teksturnya, lumayan lah ya, tapi ini kayak agak lembek gitu. Tapi ini enak kok. Nah, jadi guys, ini dia slime-nya. Agak kejigri juga ya. Jadi aku bakal warnain warna apa ya? Hijau mungkin. Jangan deh, kita bakal warnain warna pink. Ya. Ada hijaunya, ada pinknya, kan jadi warna apa gitu kan. Jadi kita bakal anu warna pink ini guys. Ini merah. Merah sih, tapi nanti jadinya warna pink. Ini bakal kita campurin sampai kayak bener-bener merata warnanya ya. Bukan betul jadi warna pink gitu guys.
1 2 2 2 guys, kok aneh ya? Di sini tuh kayak warnanya itu kayak enggak warna pink, padahal di sini tuh bagus banget. Kenapa di kamera kayak jelek banget ya? Bagus banget. Kayak warna susu apa itu ya? Itu bagus banget tau. Tadi ini tuh bagus banget, tapi kalau di kamera nggak bagus ya, sorry lah ya, karena ratingnya juga jelek. So guys, kayaknya segini doang video dari aku. Jangan lupa tuh diklik like, comment, share, dan subscribe. Dan kalian bisa langsung komen di bawah kalau bikin video apa lagi. Oke, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.